Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara menyalin tulisan di Google Chrome. Nah, tulisan ini bisa kita tempelkan misalkan ke Microsoft Office Word versi Android, ke WPS Office, atau ke file dokumen-dokumen yang lain. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita buka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan saya akan cari artikelnya ya. Oke, sekarang saya sudah masuk ke artikelnya. Jadi untuk menyalinnya teman-teman, di sini kalian tekan dan tahan beberapa detik di bagian tulisannya seperti ini. Lalu kalian geser saja bagian mana yang ingin disalinnya. Jadi tinggal digeser seperti ini. Klik salin. Selanjutnya di sini saya akan contohkan ditempelkan di catatan. Ini kita klik saja tempel. Oke, ini dia tulisannya ya yang barusan disalin. Oke teman-teman, itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar.